Salah guys, ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam renang marmut, salam ikhwik. Jangan lupa nanti setelah menonton video saya, baik di skip maupun tidak, jangan lupa di like, di komen ya. Karena kemudian di subscribe juga yang belum subscribe ya. Karena dukungan kalian adalah semangat saya dalam membuat konten. Konten-konten kreator tidak akan lepas dari dukungan subscriber-subscribernya. Kemudian kalau nanti yang ingin minta review, boleh ya. Oke. Dalam video kali ini, pertemuan kali ini, selamat siang. Semoga kalian yang menonton video saya dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, amin. Semoga di masa pandemi ini kita semua tetap sehat ya, tetap semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari. Baik kalian yang masih belajar atau mungkin yang sudah bekerja. Oke, mungkin itu saja. Langsung lanjut. Oke. Di pertemuan kali ini saya membahas tentang efisiensi sistem umbaran dan andang. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ini meneruskan video yang kemarin ya. Nah, saya sudah janji di video video kedua saya akan membuat video tentang efisiensi kandang marmut umbaran. Oke. Yang pertama, sistem kandang marmut umbaran itu pasti mudah sekali, tidak membutuhkan kita tidak repot membuat kandang. Ya kan, pasti itu kita tidak membuat kandang. Efisien sekali, guys. Kemudian mudah dibersihkan. Betul tidak? Betul, pasti betul. Kemudian ada lagi yang ketiga itu apa sih ini? Yang ketiga itu bebas kita. Why? Yang ketiga itu bebas. Oke. Kemudian apalagi ya? Kekurangannya pasti ada kekurangannya sistem umbaran itu. Kalau tempat kalian tiga tadi diingat-ingat ya, penting itu. Kemudian kekurangannya pasti ada kekurangan. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Di sistem umbaran apalagi tempatnya yang seperti saya ini. Ya, dilihat tempat saya itu los umbaran. Full kalian gumun nanti kalau ini. Nah, enggak ada pagar pembatas ini. Ini pagar kambing ini, enggak ada pagar pagaran. Bebas lepas full stok. Los. Bebas ini full wis. Marmut mau ke sana ke sana bebas. Pokoknya jangan sampai ke kali ya. Kalen waktu itu namanya embuh wis. Ya. Apalagi tempat saya ini los. Tidak ada pembatas pagar apa. Aduh. Los itu. Ya kan. Apalagi tempat seperti saya ini los. Jadi hewan-hewan apalagi di tempat samping saya ini tempatnya seperti ini mistis. Banyak sekali ular yang pertama, yang kedua bajing. Itu bajing banyak itu. Lari-lari itu. Pas ada bajing, lihat bajing dulu ya, teman-teman. Itu bajing. Di pohon itu dia sedang mencari betina. Ada bajing. Di sini banyak sekali bajing, banyak sekali nyambi, ular, banyak kucing pun. Di situ pojokan situ banyak kucing yang diliarkan. Kucing buangan banyak sekali. Jadi banyak kekurangan itu dimakan hewan-hewan yang buas. Ya, yang lihat saya ini juga buas sebenarnya. Makan daging, makan tumbuhan, semuanya dimakan buas. Kemudian di sistem kandang. Nah, sistem kandang itu juga ada efisiennya, teman-teman. Marmut akan pasti ada efisiennya.
ada kelebihannya, ya kan? Kelebihan. Kalau di kandang itu berarti marmut mudah ditangkap, ya kan? Mudah ditangkap. Kemudian penekudu ya apa namanya? Kudu. Lulut. Lulut apa sih? Lulut. Lulut pokoknya lah. Apa itu bahasa Indonesia lulut itu? Manut, nurut. Buh, pokoknya lah. Ngel. Tuh, kekurangannya pasti ada. Kita lebih efisien dalam membersihkan kandang biar marmut tidak penyakitan, seperti video yang saya buat apa itu marmut gudikan itu. Ya. Jadi semua itu pasti ada kekurangan, kelebihannya di sistem umbaran maupun di kandang. Kayak saya sistemnya kan umbaran full ya. Yang di bawah ini pasti full umbaran, benar-benar umbaran. Bukan umbaran ditaruh kemudian disekat-sekat, tidak. Saya benar-benar umbaran full. Jadi kalau kalian yang mau mencontoh sistem umbaran, benar-benar umbaran, sini teman-teman. Saya ajari. Marmut saya cek indukannya tetap. Yang di bawah 17 tetap 17. 17 itu 16 betina, satunya pejantan. Tetap. Nah, cek terus, pantau terus, tetap 17. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu apa namanya, bagaimana cara, langsung ke sini saja teman-teman. Biar marmut ini tidak melayu-melayu atau melayu-melayu apa namanya, mana-mana. Padahal marmut saya ini juga lari ke sana, ke teman-teman ke selatan, ke timur sana, ke depan rumah saya, tapi setiap malam kembali lagi. Pernah sebenarnya satu marmut itu ke timur sana ada rumput banyak enggak kembali, pernah, tapi setelah itu tidak. Bagaimana caranya? Langsung ke sini teman-teman, saya ajari. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari video kali ini. Kalau ada salah kata, mungkin kekurangan dalam penjelasan saya, ada anak-anak kecil teman-teman, ada kekurangan dalam penjelasan saya, saya maaf. Mungkin kalau ada salah kata, saya maaf juga sekali. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Cintai dan sayangi dorong tamu, karena tiada mereka tiada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai. Eh, dolanan apa, eh?